إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان الكلام إلى كلام الله dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat di dalam neraka. Kita sambung mengajian kitab kiamat kecil ini, Al-Qiyamatus Sughra. Al-Qiyamatus Sughra. Tajuk yang diletakkan oleh Pustaka Imam Syafi'i ini bagi saya dia kurang tepat. Patutnya dikekalkan tajuk yang asal ni, iaitu kiamat kecil, Al-Qiyamatus Sughra. So kalau dalam bahasa Arab ada 8 siri, memang nama dia yang ke siri yang ni ialah Al-Qiyamatus Sughra, kiamat kecil. Cuma mungkin penerbit ni dia rasa tajuk yang besarnya adalah tanda-tanda kiamat dalam buku ni. Yang kiamat kecil tu hanyalah 1/3 lebih kurang macam tu saja. Yang lebihnya adalah tanda-tanda kiamat. Jadi dia ambil yang banyak, yang Allahu a'lam bissawab. Kita berhenti pada muka surat 27. Yang ayat yang terakhir yang kita bacakan daripada surah Fussilat tu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkenaan dengan orang yang meninggal ni akan didatangi dengan malaikat yang elok rupanya kalau dia orang yang beriman. Dan kalau dia orang yang fajir, orang yang buruk, maka datang padanya malaikat yang dahsyat rupanya, yang akan mencabut nyawanya yang begitu bengis dan kejam, dengan bengis dan kasar. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ni, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, maksudnya beriman Allah, thumma istaqamu, dan terus berada di atas jalan kebenaran. Kalau buku ni dia kata kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Bagi saya kalau terjemahan lebih tepat, mereka terus berada di atas jalan kebenaran, jalan huda, jalan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nampak tak ayat dia pakai tatanazzalu, dia tak pakai tanzilu, dia pakai tatanazzalu. Tatanazzalu maksudnya malaikat sentiasa turun dalam keadaan berganti-ganti. Tatanazzal alaihimul malaikah, dan malaikat tu sentiasa turun bertukar-tukar berganti-ganti. Dan malaikat tu orang kata alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, takut atau apa, jangan kamu takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu sedih. Sedih apa dia? Sedih yang Allah taala akan mempersiakan amalan soleh kamu kat dunia dulu. Ha, itu maksud dia. Wa abshiru, abshir maksudnya dapatlah berita gembira dan bergembiralah sekalian dengan al-jannah allati kuntum tu'adun, yang kamu semua telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum. Ha, dengar ayat ni. Allah kata nahnu awliya'ukum, kami ini awliya kamu, wali-wali kamu di dunia. Ya, maksudnya wali-wali kamu ni maksudnya Allah Ta'ala itulah yang memelihara kita di dunia dulu, memelihara dengan pemeliharaan secara hissi ataupun maknawi. Pemeliharaan secara maknawi macam mana? Hissi, iaitu kita pelihara kehidupan kita, makan, minum, kan?
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Maksud dalam Quran, tidak ada satu binatang yang melata di muka bumi ini dengan ke atas Allah lah yang telah menetapkan rezekinya. مُسْتَقَرُّهَا مُسْتَوْدَعَهَا, Allah Ta'ala, dan juga tempat dia tinggal, tempat mana dia akan keluar. Jadi pemeliharaan Allah ni dua jenis pemeliharaan. Seperti dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab kata Allah Ta'ala menjaga kita dengan dua jenis penjagaan awliya Allah. Satu penjagaan dari segi kehidupan kita. Lepas tu Nabi kata apa? Ihfadillaha yahfadhka. Jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Jaga kamu ni, kata Ibn Rajab, ada dua jenis penjagaan. Satu penjagaan dari segi dunia ni, makan, minum, bernafas, apa semua. Apatah lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabak, kalau tak silap saya, Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap orang ni ada dua malaikat yang menjaga. Ingat lagi tak kita belajar bab ni? Setiap orang padanya ada lima malaikat. Satu qarin, malaikat. Dua muka yang kiri kanan yang mencatat ni. Dan dua lagi, satu di depan, satu. Walahu mu'aqibatun bi amri yahfaduna min amrillah. Surah Ar-Ra'd. Yes. Surah Ar-Ra'd. Yahfadunahu min amrillah. Ayat? Ayat 11. Yahfadunahu min amrillah. Dia menjaga urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni satu penjagaan dari segi fizikal, yang kedua penjagaan dari segi agama. Penjagaan dari segi agama maksudnya Allah Ta'ala jaga kita hidayah, tetapkan kita di atas jalan Islam. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu kan, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala itu wali kepada orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur, dia keluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi siapa yang benar-benar iman dia betul pada Allah Ta'ala, takwa dia benar, yang ittaqullaha haqqa tuqatih itu takwa yang benar, bukan takwa yang bohong, bukan takwa nifak. Takwa nifak ni apa? Depan orang buat warak. Takwa nifak ni depan sahabat-sahabat sunnah, dia tunjuk yang dia sunnah, belakang dia tak ikut sunnah. Ini takwa yang nifak, bukan takwa yang nifak. Takwa yang benar, haqqa tuqatih, dia takut tu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan jadi Allahu waliyul ladhina amanu. Itu maksudnya Allahu waliyul ladhina amanu. Walladhina kafaru awliya'uhumut tagut. Dan orang kafir walinya siapa? Tagut. Hanya maksudnya kita, kita faham dulu ayat ni. Nahnu awliya'ukum fid dunya fil hayati dunya wa fil akhirah. Kau faham ayat ni betul? Betul Allah kata, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 3 tak salah saya, ittabi'u ma unzila ilaykum ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, ittabi'u, ikutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikut selain daripada Allah Ta'ala sebagai awliya. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit antara kamu yang mengingat. Jadi itu maksudnya awliya. Jadi kalau jadi Allah Ta'ala wali kita, jadi di atas tu Rabbunallahu thummas taqamu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kan bagi kamu apa yang kamu semua kehendakkan, apa yang kamu tashtahi. Tashtahi ni kalau dalam terjemahan ni ingin, tapi tashtahi maksudnya apa? Yang kita, macam kita makan, macam kita nak makan apa lah tengah hari ni, cakap bahasa Melayu apa dia? Teringin, mengidam. Mengidam lah, kalau mengandung hilang lah. Tashtahi, yang mana kita rasa ada syahiyah. Betul Arab kata kalau tak selera, mungkin mafi syahiyah, aku tak ada syahiyah, tak ada selera, tak ada apa, tak ada rasa nak. Tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi apa yang kamu minta, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan atas Allah Ta'ala yang maha ghafur lagi rahim. Okey, kita sambung. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, penghormatan malaikat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir, Mujahid dan As-Suddi. Mujahid anak murid siapa? Ibn Abbas . Dan As-Suddi diberikan ketika kematian dan menghampiri orang yang beriman. Maksudnya ayat ni bila Allah Ta'ala kata bagi kamu minum apa semua syurga apa semua ni, bukan ni masa dalam syurga ayat ni.
Ayat ni berkenaan dengan masa nak mati tu. Maksudnya dah nak dekat mati tu, malaikat tu yang kata, "Kak bagi kamu nanti benda minuman yang bagus, jangan takut, seronok apa semua." Ini seolah-olah nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya ahli syurga telah tahu dah dia syurga sebelum dia masuk syurga lagi. Betullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah telah tertulis bagi kami syurga ataupun kerana belum lagi tertulis?" "Dah tertulis." Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa gunanya amal?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beramallah, fa inna kullu muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang akan dimudahkan baginya amal apa yang tertulis bagi dia. Kalau tertulis baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala mudahkan dia buat baik. Jadi kalau kita rasa kita ni benda budak buah jahat, kita segeralah bertukar supaya amalan kita ni banyak mudah buat baik, dan kita termasuk tertulis di kalangan ahli syurga. Pohon mata malaikat tersebut, seperti kata ni, ialah ketika menghampiri orang yang beriman. Sementara itu tidak diragukan bahawa ketika kematian mendatangi seseorang, pada saat itulah ia sedang dalam keadaan yang sulit. Fi mawqifun sa'bun. Ya khafu fihi minal mustaqbal al-ati. Iaitu dia sangat sedang dalam keadaan takut apa yang akan datang padanya. Kama ya khafu ala man khallafa ba'dah. Bila bagi kita itu, kita takut bagi orang yang apa yang ditinggalkan sebelumnya. Kita takutkan apa, dan bila kita meninggal, macam kita nak musafir jauh. Apa perasaan nak tinggalkan anak? Takut. Apatah lagi kau nak buat benda yang bagus. Lagi syaitan tu akan, "Orang nak pergi ni, nak pergi belajar ni, mula dah datang kan, iblis datang apa, nanti datang orang nak rompak rumah apa semua." Kalau pergi cuti, pergi tempat pergi epik, tak ada takut pula kan. Syaitan ni memang jadi takut. Nak pergi daurah 2 hari, Kelantan ke mana ke, macam ni kesian anak kena tinggal 2 hari. Syaitan pun datang lah bagi pengaruh ni. Tapi dia berkata, "Jom cuti 2 hari, pergi Langkawi." Tapi anak tinggal lah, okey je, tak takut apa-apa, tak risau. Maksudnya kata syaitan, tapi bukanlah maksudnya syaitan kacau ketika tu. Ketika nak tinggalkan anak-anak, kesian nak meninggalkan anak-anak apa semua, ketika itu Allah Ta'ala kata, "Alla takhafu wala tahzanu." Ketika itu sedang dalam keadaan sulit, takut apa yang terjadi dan khawatir atas apa yang ditinggalkannya, maka saat itulah malaikat mendatanginya untuk memberikan dia rasa aman. "Alla takhafu wala tahzanu." Malaikat itu lalu berkata, "Jangan khawatir terhadap masa depanmu di alam barzakh maupun di akhirat, dan jangan sedih atas keluarga, anak maupun hutang yang kamu tinggalkan." Maksudnya Allah Ta'ala akan ceritakan, insyaAllah. Okay? Malaikat itu juga menyampaikan kabar gembira yang paling utama, "Wa abshiru bil jannah," dan bergembiralah kamu dengan syurga dan dijanjikan kepada kamu, dan di dalam syurga kamu, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Tadi kan, dalam syurga kamu peroleh apa yang kamu inginkan, dan kamu akan dapat apa yang kamu minta. "Walakum fiha ma tad'un." Jadi maksud ayat tadi, "Wala takhafu wala tahzanu." Takhaf, takut. Apa tadi? Takut apa yang akan datang. "Wala tahzan," jangan sedih. "Jangan sedih tinggalkan anak bini, insyaAllah." Lepas tu tak betul lah cerita-cerita Melayu kadang-kadang kan. Sedih tengok anak yang tak ngaji Quran. Allah Ta'ala kata, "Wala tahzanu, wala tahzanu." Jangan sedih. Selama seorang berada dalam jaminan Allah, maka dia akan sentiasa melindunginya. Terlebih ketika ia sedang menghadapi keadaan yang sangat sulit. Dan salah satu keadaan yang sangat sulit itu adalah ketika menghadapi kematian. Bukankah Allah Ta'ala ini maha pemurah lagi maha penyayang? Maksudnya Allah Ta'ala hujung itu dia kata, "Nuzulam min ghafurin ghafurin rahim." Apa kata tu? Kenapa Allah Ta'ala tutup ayat tu? Satu penghormatan daripada Allah Ta'ala yang ghafur lagi rahim. Sebab yang ghafur lagi rahim saja yang akan kesian kepada orang yang kadang-kadang dia susah, walaupun orang tu banyak bersalah. Kita banyak salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hari kita langgar perintah Allah, setiap masa kadang kita langgar perintah Allah, dan setiasa melanggar perintah Allah, walaupun kadang-kadang bertaubat banyak kali, ulang balik kesalahan yang sama kan? Tapi sekiranya kita sidiq, sidiqul
i'timad ala Allah. Benar iman tu kepada Allah walaupun kita langgar perintah Allah Taala, tapi iman tu iman yang benar kan? Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Allah Taala akan tolong kita juga insya-Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf Allah yaghfir rakha ya'rifka fi shiddah. Nah, tadi Nabi SAW dia kata ta'arraf Allah fi rakha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf Allah fi rakha ya'rifka fi shiddah. Kamu ingat Allah ketika kamu senang, Allah Ta'ala akan ingat kamu ketika kamu susah. Nah, ketika paling susah sekali waktu bila? Waktu mati ya. Ada satu soalan tu saya tanya satu kelas, apa waktu paling susah? Waktu soalan 98 gitu. Satu tempat tu kita tanya, waktu bilakah kita paling susah tuan-tuan? Kata tuan masa kegawatan ekonomi 1998. Yalah, itu yang susah lah. Tak nafi yang sekarang pula orang yang kerja oil and gas pun susah sekarang ni, betul tak? Apa ramai yang kena buang kerja apa semua. Tapi yang kedahsyatan ketika mati, ya arif kafi syiddah. Kami ingat Allah Ta'ala ketika kamu senang, di sekarang kita happy, mudah. Bukan kita susah pun, tak ada benda. Tapi kita cuba untuk mengingati Allah SWT, datang kelas, mengaji, pergi masjid. Tengah senang-senang pergi masjid. Bukan, setengah orang dia memanglah, bila dah terkena penyakit, bukan saya kata saya pelikih kawan, bukan, barakallahu fikum. Kadang-kadang bila orang dah terkena musibah, terkena satu penyakit ataupun ada masalah, dia punya feel dia untuk sembahyang tu lebih, betul tak? Terutama sekali bila ada masalah, sakit terutama. Dan kita boleh tengok, saksikan saya bagaimana orang yang sakit, atau anak dia sakit, atau isteri dia sakit, atau suami dia sakit, bila berdoa begitu ikhlas sekali. Kalau menitikkan air mata apa semua kita nampak. Tapi tak ramai yang ada feel yang sama ketika dia tak sakit, tengah dia senang, tengah dia happy-happy. Betulah Allah Ta'ala, ta'arraf Allah fi raha ya'rifka fi shiddah. Allah Ta'ala tu syakur. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khairan li'anfusikum faman yuqashuha nafsi fa'ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala kata fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Wasma'u, dengar. Wa'ati'u, dan ta'atlah. Wa'anfiqu, dan infakkanlah. Sebab setengah orang dah sakit tu boleh nak infak banyak, betul tak? Ada sakit, ada masalah boleh nak infak banyak. Wa'anfiqu, sedangkan masa sihat ni, wa'anfiqu khairan li'anfusikum, lebih bagus untuk diri kamu. Wa man yuqashuha nafsi fa'ulaika humul muflihun. Wa man yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan kathira. Ta'ala bagi dia gandaan yang lebih banyak. Betul, wallahu syakurun halim. Hujung tu syakur. Allah Ta'ala tu syakur. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Apatah lagi waktu susah tu, kalau kita ketika dalam keadaan susah kita ingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala balas. Apatah lagi dalam keadaan kita senang. Jadi bersungguh-sungguhlah ketika dalam keadaan kita senang sekarang ni untuk kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Adapun orang kafir dan jahat, maka penulis kata para malaikat akan turun mendatangi mereka dengan membawa berita yang sebaliknya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Abu kata Allah Ta'ala, innal ladhina tawaffahumul malaika, dan orang yang Allah Ta'ala, malaikat-malaikat mewafatkannya dalam keadaan apa? Zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka, maksudnya buat dosa. Ayat ni cerita pasal apa ni? Orang tak pergi hijrah, orang yang tak nak hijrah ke negeri Islam, ataupun tak nak hijrah daripada negeri bid'ah ke negeri sunnah, ataupun dari tempat tinggal yang teruk, perkampungan ahli maksiat, boleh hijrah kepada perkampungan ahli al-khair, ahli ta'ah. Maka dia tak nak hijrah.
Sebab apa dia kekalkan dalam tanah hijrah? Sebab dunia, masalah dunia lah, faktor dunia, bisnes dia. Sebab seronok duduk dalam negara kafir. Duduk dalam negara kafir bebas, boleh buat apa saja. Negara Islam susah, kan? Negara kafir seronok kan, negara kafir seronok tak? Saya pernah duduk England, duduk US, apa semua. Assalamualaikum. Maka dia akan tengok benda tu seronok. Dan kita pernah pergi sekejap, jadi kita pernah tahu perasaan tu. Seronok lah negara kafir tak? Tempat cantik, makan best, romantik pula tu. Kalau macam Paris tu kan, romantik. Ada Eiffel Tower. Pergi London pula, lalu atas London Bridge. Nampak Big Ben kat sebelah kiri dia tu. Tahu tak? Ha, hot pan, apa benda ni apa nama? Sebelum tak tahu cerita hot pan, cerita pasal keadaan tu. Barakallahu fikum. Senang tak? Family dulu belajar Inggeris kan? Senang? Ha, senang, syok. Memang senang, senang. Oh, tak lah. Jangan kata tak senang ustaz. Oh, Haji Masyid. Poyok. Poyok. Senang. Memang senang. Senang dari segi dunia lah. Maksud saya, senang dari segi dunia. Barakallahu fikum. Tapi maksiat. Negara kufar. Yang bantu untuk menghancurkan orang Islam dan lain-lain. Barakallahu fikum. Jadi innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dia tak nak hijrah. Qalu fima kuntum. Apa hal kamu ni? Apa kamu tak nak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ha, dia bagi alasan. Kita kami dulu lemah, tak boleh nak hijrah apa semua. Hai, pergi cuti jauh-jauh boleh, hijrah tak boleh. Nampak? Itu kalau jawapan saya lah. Tapi mereka dia kata qalu mustad'afina fil ard. Mereka ni lemah. Dia kata kami ni tertindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah bumi Allah Taala ni luas? Fatuhajiru fiha, dan kamu berhijrah kepadanya. Faulaika ma'wahum jahannam, maka itulah dia tempat mereka. Ma'wahum jahannam wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat tempat kembali. Lalu kita kata hijrah hukumnya wajib ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita ada hajat untuk ke negara kafir, jangan duduk negara kafir. Saya sebut dulu kan, Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Syekh, orang duduk kat Perancis kan, dia tanya, ya Syekh, kami dah habis kitab Tauhid. Kami penduduk Perancis dan kami dah habis baca kitab Tauhid. Maka kita apa nak baca? Dia kata kitab Tauhid balik, dia kata. Tapi kami dah habis, dia kata. Dan itu maksudnya kamu tak faham kitab Tauhid. Kalau kamu faham kitab Tauhid, kamu akan hijrah daripada negeri kafir tadi ke negara Islam. Maksudnya kalau ada benda yang kita boleh belajar kat Malaysia, belajar kat Malaysia kan? Yang benda kalau lain-lain lah, benda tu skill tu tak ada kat Malaysia, kita perlukan. Itu lain cerita. Ni kalau benda tu sama macam kat Malaysia juga, bahkan setengah-tengah tempat di universiti kat Malaysia lebih baik. Apa salahnya? Rezeki Allah Ta'ala tu maha luas. Bukannya semesti belajar kat luar negara jadi lagi hebat. Saya bukan nafikan pada tuan-tuan yang mengaji kat luar negara ni. Saya nak bagi motivasi kepada budak muda. Ya, jangan ingat pergi luar negara kafir tu ialah tu tempat yang terbaik. Mereka kalau skill tu memang ada pada tempat tersebut, yang tak ada, itu boleh kita keadaan mendesak. Itu lain cerita. Sebab kita tengok betapa fasad yang telah turun kepada orang yang pergi belajar ke sana tu, kerosakan tu lebih buruk daripada apakah faedah yang dapat. Wallahu'alam bisawab. Mungkin nampak keras tapi bukan keras sebenarnya. Sebab sayang cakap tu. Betapa anak-anak dulu yang berhijab ketika dia sekolah menengah, tengok cantik, seronok kita tengok wajahnya. Elok. Seronok tu bukan sebab minat tu, bukan. Seronok rupa dia, elok lah berhijab apa semua. Pergi sana apa jadi? Barakallahu fikum. La baraka fihi. La baraka fihi. La barakallahu fihi. Jadi keberkatan padanya. Sebenarnya jelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan dari Ibn Abbas, diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang dari penduduk Mekah yang masuk Islam namun tidak berhijrah.
sebelum meninggal dunia atau mereka terbunuh di barisan musuh. Nah, sebab itulah kalau kita kata dia tak hijrah, kemudian berlaku peperangan antara negeri Islam dan negeri kafir, ketika itu kalau dia terbunuh, kita tak salah. Kalau kita dah berlaku peperangan, kita hantar bom, hantar roket apa semua kat negara dia, dah serang. Dia pula dia letakkan sebagai human shield ke contohnya. Orang Islam sebagai human shield contohnya letak kat depan. Maka ketika itu tak bersalah. Kita boleh bom juga kat situ. Kalau duduk dalam negara kafir dan berlakunya peperangan, na'udzubillah min dhalik. Itu Islam suruh hijrah, tak ada negara kafir. Apatah lagi negara macam Amerika Syarikat dan usaha-usaha umpama dengan yang ma'ruf merosakkan umat Islam daripada awal sampai ke akhirnya. Tapi dia tetap juga dengan alasan apa salahnya. Ada niat dakwah. Dakwah. Kamu bukan dakwah, kamu duduk seronok dalam tu, kamu bukan dakwah. Ketika mereka sedang mengalami sakaratul maut, para malaikat menyindir, mencela dan menyampaikan berita kabar gembira berupa neraka bagi mereka. Allah telah jelaskan kepada kita bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir ketika perang Badar. Allah Taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru almalaiikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid." Walau tara, dan jika kamu melihat, idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikah, ketika Allah malaikat mewafatkan, mematikan orang kafir, yadribuna wujuhahum, Allah Taala pukul, malaikat pukul wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka, wa dhuku azabal hariq, dan malaikat tu kata rasalah azab yang pedih, membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallah, itulah hasil daripada apa yang mereka lakukan oleh tangan mereka, dilakukan oleh tangan mereka. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, laisa bidhallamin lil abid, tak zalim ke atas hamba dia. Itulah kaedah dia yang ulama kita letakkan, orang yang masuk neraka tu atas keadilan Allah, yang masuk syurga atas rahmat Allah. Itu kaedah dia, orang masuk neraka kerana keadilan Allah, sebab adil, sebab dia layak untuk masuk neraka, bukan atas kekejaman Allah Ta'ala, bukan keadilan Allah. Dan kalau masuk syurga atas rahmat Allah, sebab sebenarnya dia tak layak pun. Kalau ikut adil Allah, tak dapat masuk syurga, sebab hutang nak bayar pun tak mampu lagi. Hutang apa? Ini nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Jadi kaedah dalam ahli syurga adalah rahmat Allah. Terkait ayat tersebut, Ibn Kathir mentafsirkan, seandainya engkau wahai Muhammad melihat bagaimana para malaikat mencabut nyawa orang kafir, nescaya engkau melihat dengan pandangan yang mengerikan, sebab para malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Okey, kita tengok orang kena pukul live pun kita rasa takut, betul tak? Sekarang dalam video tunjuk gambar macam mana orang Palestin kena pukul, orang di Syria kena pukul, kita pun kita tengok ngeri. Saya tengok satu video, ada satu video tu saya pernah tengok sampai 2-3 hari saya tak boleh tidur, pasal seorang perempuan yang dibunuh dekat ATM. Dia nak keluar duit kat ATM tu kan, rompak tu datang apa semua dalam bilik tu, CCTV tengok, tunjuk kan. Lepas tu dia parang dengan budak-budak perempuan tu, live gambar, bukan live lah, video tu. Dia parang, dia parang, perempuan tu nampak dia jatuh dan dia mati depan mata, depan kamera tu. Jadi saya tengok video tak boleh tidur 2-3 hari, macam apa jadi kalau kita pergi ATM tiba-tiba isteri kita, anak-anak kita apa semua, mak kita pergi. Barakallahu fiik. Kita tengok sekali macam tu pun saya rasa ngeri. Apatah lagi kalau malaikat yang dahsyat, yang ghaliz, malaikat yang dahsyat, yang ghaliz, yang pergi lakukan, yang pukul ahli neraka. Kita tahu hadis Nabi SAW kan, bila dipukul di antara kedua matanya, dan sekiranya semua thaqalan, iaitu malaikat, manusia dan segala jin boleh dengar azab tersebut, dan saya mereka akan pingsan. Satu orang yang kena pukul dalam kubur tu, seorang yang kena pukul, kalau didengari oleh orang daripada masyarakat daripada timur dan barat, semua manusia akan pingsan, termasuk jin-jin sekalian akan pingsan. Lepas tu kita tak boleh dengar.
Jadi ayat akhir ni keluar balik viral, entah apa cerita, orang yang dia rekod suara bawah gunung berapi tu. Kemudian dengar bunyi apa, orang macam jerit-jerit, kata, ah itu tuan-tuan, tengok ni tuan-tuan, dia kata, orang dalam neraka di azab. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, neraka tak ada ahli neraka lagi, belum ada ahli neraka lagi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak tu Allah Taala tunjukkan kepada dia ketika Isra dan Mi'raj. Macam mana nak ada orang masuk neraka lagi sedangkan belum hisab lagi, kiamat belum berlaku. Yang kedua, kalau kita dengar bunyi dia mengerikan. Ini dengar tak ngeri, macam bunyi orang terjerit-jerit. Oh, bunyi macam tu je. Tengok tak video tu? Ha? Tak tengok, kau tengok apa ni lah. Asyik ustaz je tengok. Boleh tanya ustaz tengok. Boleh ustaz je. Ustaz ada banyak masa dia. Kami busy, busy ke office. Allah ustaz. Ni itu tak benar. Itu dusta. Tujuan nak menakut-nakut budak, program motivasi boleh lah. Ha? Kan? Allah fikum. Jangan takutkan benda yang tak sepatut ditakutkan. Imam Ibn Kathir mengisyaratkan bahawa pencabutan nyawa, ini saya baca ni, betul kan? Imam Ibn Kathir mengisyaratkan bahawa pencabutan nyawa orang kafir dengan kasar tersebut tidak hanya terjadi ketika perang Badar. Sebab ayat tadi cerita pasal perang Badar sebenarnya. Kalau kita patah balik ayat tu, surah Anfal tu, cerita pasal perang Badar, iaitu mereka akan cabut nyawa dengan kejam, dengan kasar, dengan ganas. Jadi adakah khas untuk yang orang kafir dalam perang Badar saja? Tidak. Kata Ibn Kathir mengisyaratkan bahawa pencabutan nyawa orang kafir dengan kasar tersebut tidak hanya terjadi ketika perang Badar, akan tetapi umum bagi setiap orang kafir. Maka itulah Allah tidak mengkhususkan peristiwa tersebut hanya bagi orang kafir terbunuh pada perang Badar. Allah Ta'ala kata apa? Idh yatawaffal alladhina kafarul malaika. Al-kafaru, Allah Ta'ala kata kafaru fil badar. Tak. Orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, umum kafir. Jika sini dia kata Ibn Kathir, tak, Allah Ta'ala tidak mengkhususkan hanya untuk orang yang mati dalam perang Badar. Tapi firman Allah, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaika, umum alladhina kafaru al malaika. Pertafsiran Ibn Kathir itu benar, bahkan dikuatkan lagi dengan ayat Quran yang lain yang mengatakan bahawa yang diazab itu bukan hanya orang perang Badar, orang yang kafir yang mati dalam perang Badar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم. Maka siapakah orang yang lebih zalim, lebih jahat, mimman iftara ala Allahi kadhiban, orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Apa contohnya ni? Reka-reka lah Allah Ta'ala tu tiga, kan? Menciptakan kedustaan di atas nama Allah. Allah Ta'ala ada anak. Ha? Allah Ta'ala bagi pahala. Reka-reka yasa, mereka yasa amalan-amalan tertentu, lalu meletakkan pahala sekian dan sekian. Siapa yang semain terawih malam 24, pahala dia macam pahala Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ni nampak iftara ala Allahi kadiban, dusta, buat kedustaan, buat ajaran-ajaran bid'ah. Nah, seperti Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asyairah dan lain-lain seumpamanya, iftara ala Allahi kadiban, buat satu penipuan kemudian dinisbahkan kepada Allah. Satu. Yang kedua, aw kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat Allah. Nampak? Mustahil ayat Allah, maksud tolak ayat Allah, langgar perintah Allah. Itu kat sini datangnya dua masalah apa ni? Syubhat dan syahwat. Itu masalah syubhat dan syahwat. Kadzdzaba bi ayati, mendustakan ayat-ayat Allah.
Apa balasan dia? Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan dapat bahagian mereka yang telah ditentukan dalam kitab. Apa ni kitab apa ni? Kitab amal mereka lah. Kitab Lauh Mahfuz apa semua yang telah ditetapkan. Kitab yanaluhum minal kitab. Hatta idza ja'athum rusuluna, sehingga datanglah pada kami rasul-rasul kami. Rasul mana ni? Rasul malaikat. Dan kita sebutkan dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, Allah Ta'ala ada dua rasul. Satu rasul malaikat, satu rasul manusia. Allah Ta'ala memberikan gelaran malaikat juga sebagai rasul. Dalil salah satu ayat ni, yang kedua surah Fatir tu boleh jelaskan ni. Surah Fatir surah 35. Ha, surah Fatir ayat 1. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'il malaikati rusulan uli ajniha. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan malaikat itu sebagai rasul-rasul. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat itu sebagai rasul, rasul, utusan-utusan Allah. Sebab kita bincang sebelum, rasul maksudnya apa? Rasul maksudnya apa? Messenger. Rasul messenger. Rasul ni adalah satu orang yang telah diberikan satu tugas. Itu malaikat tu sini ialah ahli kayak laku, iaitu orang telah diberikan satu tugas untuk diselesaikan. Jadi rasul, satu tugas untuk diselesaikan lah. Jadi ada rasul manusia, messenger, dan juga rasul malaikat, tugas diberikan tugas tertentu. Betul, malaikat ada tugas tertentu, kita bincang sebelum ni kan. Malaikat jaga roh, malaikat yang tulis amalan, ada malaikat yang jaga pokok, ada malaikat jaga gunung, ada malaikat jaga langit, ada malaikat jaga baby yang baru lahir dan seterusnya. Hatta idza ja'athum rusulna yatawaffawnahum, malaikat tu akan mewafatkan mereka. Qalu aina ma kuntum, mereka berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah, manakah sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah dulu? Maksudnya sekarang tak ada power dah. Mana wali-wali kamu? Mana rijalullah kau? Baru ni Nazim Haqqani nak mampus dah. Lepas tu masih lagi nak buat syirik dan nak mati tu. Ya rijalullah dia panggil. Ya rijalullah, a'inuni, bantulah aku wahai rijalullah. Dan nak mati ni. Allahul musta'an. Dah macam ni dah. Dia tak boleh cakap lah. Ya Rijal Allah, Ya Rijal Al-Qaib, Ya Asyih Dagistani, a'inuni, a'inuni, bantulah aku, bantulah aku. Allah musta'an. Allah Ta'ala kata, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, qalu dallu anna. Dia kata apa? Semua yang telah dah lenyap. Dallu anna, dallu anna, dia mati. Bukan boleh jadi orang yang defend lagi dah. Bukan dia boleh defend dia lagi dah. Tak boleh. Dallu anna wa syahidu ala ala anfusihim annahum kanu kafirin. Akhirnya mereka sendiri mengaku bahawa mereka ni orang kafir. Kat dunia tak nak mengaku. Kat dunia mengaku dia sebagai ahli sunnah. Ini dia ahli sunnah yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qal fa alqaw salam. Ana ilaih pula. Fa alqaw salama ma kunna na'mal min su. Innal bala inna Allah alimu bima kuntum ta'malun. Malaikat-malaikat yang mewafatkan orang-orang zalim itu, dia akan fa alqaw salama. Mereka itu akan menyerahkan diri sambil kata, ma kunna na'mal min su. Kami itu tak buat jahat pun. Ma kunna, mana buat jahat, dia buat benda baik kan. Sebab dia anggap benda yang dia buat tu benda yang baik. Ini masalah apa? Masalah bid'ah. Tentu orang tak faham mengatakan bid'ah tak disebut dalam Quran. Banyak kali bid'ah sebut dalam Quran. Isyaratan, cara isyaratnya ataupun dari segi dalilnya. Dia sangka benda yang dia buat tu tak pernah buat jahat. Betul, tak buat jahat. Begitu juga orang yang terkena penyakit syahwat. Mana kita buat jahat ustaz? Kita pergi konsert je. Kan? Dia tak angkat. Mana kami buat jahat? Kami pegang-pegang. Kita bukan zina pun. Kita pegang-pegang je. Bukan kami buat benda yang haram.
Nampak? Sama juga tu kata Syekh Ibn Uthaymin dalam syarah dia kepada Riyadhus Salihin tu, dia kata termasuk juga orang yang macam ni ialah orang yang bila dia buat satu maksiat tapi dia anggap benda tu bukan maksiat, dia kata anggap benda tu okey. Lepas tu dah satu kitab ni karang oleh Syekh Salih bin Najib tu, bagus kan, dosa-dosa yang dianggap ringan istihana bihil an-nas, adhunub allati istihana bihil nas, dosa-dosa yang manusia anggap lekeh seperti dalam menyentuh lelaki dan perempuan, bersalaman lelaki dan wanita. Orang agak lekeh sama sekarang, betul tak? Dekat ofis semua salam, raya salam dan seterusnya, dia tak peduli. Itu juga dengan dosa-dosa yang lain, seperti apa? Dosa istihana bin nas, membuat lawak-lawak atas agama. Dia berlakon, dia buat lawak tu dekat astagfirullah, Allah, ya Allah, apalah kau ni, astagfirullah, dia buat lawak, dia buat kelakar, dia buat benda-benda yang dia buat sketsa pelakonan, dia buat astagfirullah dengan gaya contohnya macam nak buat kelakar. Itu istihana, penghinaan terhadap Quran dan Sunnah dan zikir kepada Allah SWT. Sedangkan salah dulu bila sebutkan idza dzikrullah wajilat qulubuhum, idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Kata Syekh Ibn Uthaymin, siapa yang baca ayat Allah tak tambah iman kepada Allah, masih hati kamu penyakit, pergilah hospital, kata. Bukanlah hospital hati, bukan IJN, bukan, iaitu hospital hati, iaitu membaiki jiwa dia. Macam mana dia boleh sebut Allah Ta'ala ketika dia buat lawak dan dengan pakaian ni selekeh, kemudian dia sebut nama Allah Ta'ala dan kena nak buat lawak, nak buat kelakar punya pasal apa ni? Dapat uat kadang-kadang. Lah wala quwwata illa billah. Jadi dia kata jangan. Ini antara dosa yang paling ringan dia anggap betul. Lepas tu kita apa? Qalu ma kunna, dia kata fa alqaw salama ma kunna na'man min su. Kami tak buat benda jahat pun dulu kat muka bumi ni. Sebab itulah kita kena ngaji tarhamakum Allah. Saya nanti ada muka-muka baru dalam kelas ni. Teruskan mengaji sebab dengan ilmu yang kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Memanglah mula-mula terkelah boring. Mana ada nak buat baik, syaitan kata syok tau kelas ni, syaitan akan datang. Mana ada syaitan kata ye bosan ni ustaz ni, satu tone je, tone deaf, tone ni. Tak ada macam ceramah kat masjid pun terjerit-jerit, relax. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Okey. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Bahkan Allah Taala tahu apa yang kamu lakukan. Itu ayat seterusnya, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan, huda syaitan sawwala lahum wa amla lahum. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Dan sesungguhnya orang yang irtaddu, dan sesungguhnya orang murtad, patah balik jadi kufur, ala adbarihim, berpaling pada punggung-punggung mereka, berpaling min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Ini penting ni. Selepas datang kepada bukti kebenaran dari bahawa Allah Ta'ala takkan azab pertama melainkan setelah datang kepada mereka bukti, satu. Yang kedua, dia tu berpaling daripada nak ikut Quran dan Sunnah tadi. Yang kena azab tu ialah orang yang berpaling, irtaddu. Irtaddu memanglah boleh tafsirkan sebagai murtad, tapi boleh juga kata irtaddu ala adbarihi, maksudnya orang berpaling daripada sunnah tu tadi, Al-Quran dan sunnah. Mim ba'di, selepas telah jelas padanya itu sunnah. Apa jadi? Asyaitanu sawwala lahum. Ini kita penting nak tahu. Asyaitanu sawwala lahum, syaitanlah yang akan merayu mereka. Kita boleh dengar ke syaitan merayu? Itu qarina min al-malaikah wal qarina min al-jin.
Fa'inna libni Adam lammat, fa'inna syaitan lammatul libni Adam. Syaitan itu ada lammah libni Adam, ada bisikan pada anak Adam. Jadi as-sawwala lahu, maksudnya syaitan merayu. Syaitan merayu macam mana? Tak payahlah pergi kelas contohnya. Hujan kan, padahal hujan ni sikit je. Cuba kalau pergi IKEA tentang hujannya, okey je. Tengok bola, tengok bola kan semangat. Final JDT lawan ni, contohlah orang Johor sini, marah orang Johor. Orang Johor kan semangat JDT kan. Orang JDT lawan, barakallahu fikum. Semangat, hujan sikit-sikit ni tak apa, sanggup kami redah. Contoh, kita contoh mudah. Kadang-kadang kita buat sendiri. Bila hujan kan mula syaitan datang. Dia kata apa, hujan kan boleh tak pergi semain jemaah. Kita pun datang lah hujan. Padahal tak berat sangat hujan. Bunyi kuat tu sebab dia jatuh ke atas genting kita. Ketang, 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 tu bunyi kuat. Kita rasa lebat ni buka tingkap. Tak ada lebat sangat pun. Tapi cuba nak convincekan diri bahawa dia lebat. Cuba time tu. Lepas tu orang ajak, jom makan menatis stick. Hujan ke tak hujan, rendah tak? Hangup payung apa semua, tak kain tu. Kata sebagai ulama, dia kata kalau orang alim ambil rukhsah, orang awam ambil apa? Faham tak? Kenyataan saya. Korang orang alim ambil rukhsah, orang awam ambil apa? Maksudnya apa? Faham tak? Kan kalau orang, kalau hujan, boleh rukhsah. Maksudnya keringanan tak pergi masjid. Ingat bukan sunnah tu tak pergi masjid ketika hujan. Orang selalu silap. Itu rukhsah, keringanan. Bukannya sunnah ketika hujan tak pergi masjid. Jangan silap faham. Ini banyak kisah orang yang mengaku sunnah, dia silap faham masalah ni. Untuk ketika hujan, sunnah tak pergi masjid. Bukan ketika hujan sunnah tak pergi masjid. Dia beri keringanan untuk tak pergi masjid, rukhsah. Okey. Rukhsah tak pergi masjid ketika hujan. Kata Syekh Syarkiti, ustaz saya, kalau orang alim ambil rukhsah, orang awam makin ambil apa? Maksudnya kalau orang alim hujan sikit je, tak apa, tak pergi masjid. Orang yang jahil langsung tak pergi langsung lah. Itu poin saya tadi. Orang alim, orang yang ada ilmu ataupun orang yang dipandang oleh orang masyarakat yang kata nak ikut sunnah, atau kita letak status as-salafi kat belakang ujung tu, al-athari, as-salafi, sunni, ada abu-abu lagi kat depan. Faham? Kan? Letak nama Abu Omar sekian afunan as-salafi, hujan rintik-rintik tak pergi masjid. Buanglah status as-salafi tu. Ha? Itu dia as-silafi. Jangan as-silafi, as-silafi tulis. Okay. Sebab tu kita tengok ma bim ba'di as-syaitanu sawwala lahum, syaitan tu akan pujuk. Kita tak terasa kena pujuk pagi-pagi. Tidurlah kan, helaklah subuh kan. Subuh awal 5.40, 5.38. Kuantan 5.28 lagi. Menangis nak semayang subuh. Kan? Tak apa, antam musafir. Kalau kita pergi kan, kalau pergi tempat jauh, kita pun musafir, duduk hotel. Masjid depan tu je. Masjid boleh dengar azan. Lepas tu datang. Ketika subuh, azan subuh, tak apa, antam musafir, syaitan kata. Musafir kan boleh, Nabi kata tidak ada kefarduan ke atas musafir dan juga orang yang sakit. Kita pun cantik orang musafir, boleh tak pergi masjid, ambil rukhsah. Lepas tu Ibn Qayyim satu kitab dia cantik, kita Ighathatul Lahfan fi Masaili Syaitan. Kitab tu macam mana syaitan tipu orang ni semua. Antara tempat yang syaitan tipu adalah menipukan orang pada rukhsah. Semua nak ambil rukhsah. Macam orang kita lah selalu pergi apa, istilah apa, maslah apa, darurat. Darurat Syekh. Asal ambil loan ni, darurat Syekh. Loan apa? Loan riba untuk beli rumah yang ketiga. Darurat apa benda? Asy-syaitanu sawwala lahum
Kemudian wa amla lahum, wa amla lahum. Apa ni? Maksud amla memanjangkan angan-angan mereka. Apa panjang angan-angan? Contohnya Allah Taala insya-Allah ampunkan. Biar apa palsu lah. Apa palsu lah. Ha, insya-Allah lepas ni kau boleh baca Quran lepas ni. Hafal Quran besok insya-Allah boleh hafal Quran. Besok pagi kelang kabut. Ha? Waktu betapa ingat balik kita punya impian kita korang nak hafal Quran. Sejak bila start? Maksudnya. Rasa daripada umur 20-an lagi nak hafal Quran. Sekarang ni tak apa, setengah pun tak apa lagi. So setiap hari yang berlalu tu kita selalu kata tak apa, esok boleh lagi, esok boleh lagi. Wa amla lahum, ini kita kata. Lepas tu kata al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut wal ajizu man atba'ahu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanni 'ala Allah. Hadis Nabi sallam. Dengan hadis tu al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut. Apa maksud hadis tu? Al-Kaisu, hamba Allah Ta'ala yang bijak, mandana nafsahu, yang menghisap dirinya sendiri, wa'amila lima ba'dal maut, dan dia amal untuk apa yang selepas kematian. Itu hamba Allah Ta'ala yang bijak. Wal-Ajizu, dan orang yang lemah-lemah, yang lemah, orang yang tak kuat. Man atba'a nafsahu hawah, yang ikutkan nafsunya dan menjadikan nafsunya ikut dia punya hawa nafsu dia, jiwa dia ikut hawa nafsunya. Wa tamanni 'ala Allah, kemudian berharap-harap ke atas Allah. Berapa banyak kita setiap hari berharap nak jadi orang baik? Betapa kali setiap hari kita berharap nak bangun qiyam? Betapa kita sentiasa berharap nak pandai baca Quran? Betapa kita sentiasa berharap nak pandai agama? Betapa kita berharap nak kembali kepada Allah Taala? Tapi setiap kali kita berharap kita gagal di tengah jalan sebab tamanni 'ala Allah. Betul, al-iman laisa bitamanni wa laisa bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu wa saddaqathu al amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al Hasan Al Basri, ini ke hadis. Ini Hasan Al Basri kata, al iman laisa bitamanni wala bitahalli. Iman tu bukan hanya untuk harapan-harapan, angan-angan, takhalli. Walakin ma waqara fil qalb, apa yang hati tu tetap ke atasnya, wa saddaqathu al amal. Atau wa saddaqathu al amal, dan amalnya membenarkan apa yang dalam hati tadi. Ini kalau antar betul-betul kita nak hafal Quran, mulakan sekarang. Waktu syarat kita apa cara nak hafal Quran, ialah mula sekarang. Bukannya esok pagi lah kita set time. Tak, sekarang. Ada satu kisah ustaz ni, saya tak sebut nama dia, sebab ustaz masih hidup lagi. Dia menghafal Quran ketika umur dia start 30-an. Bukan lambat, 30-an ustaz start hafal baca Quran, hafal Quran. Dan dia sendirilah, tak ada pergi tahfiz ke apa, tapi cuma ada guru lah untuk cek hafazan. Sekarang ni dia panel yang menjadi hakim hafazan Quran di sebuah negeri dekat Malaysia ni. Mak mertua dia kata dekat rumah pegang Quran. Sambil bercakap tu tangan dia boleh sembang kan. Jadi dia buka. Macam kita lah, macam budak-budak sekarang kan pegang novel. Novel yang canggih-canggih, Dona Petelo lah, apalah nama macam-macam ni kan. Dia bawa pergi sana, tunggu bas, dia buka. Barakallahu fikum. Tentu juga dia Quran dia buka. Jadi kalau kita buka Quran dekat airport, orang nampak pelik tak? Ya? Macam poyo je umat ni kan. Nak tunjuk hebat lah tu. Okay. Uzalika bi'annahum qalu lilladhina karihu ma nazzalallah. Itulah dia, bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Ini demikian kerana sungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang Yahudi yang tidak senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sanuti ukum fi ba'd al-amr wallahu ya'lamu israrahum. Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Maksudnya siapa ni? Siapa ni? Orang kafir, dia akan patuh orang Yahudi dalam perbuatan mereka. Fa kaifa kan wallahu ya'lamu israrahum. Ha, tapi Allah mengetahui rahsia mereka. Ini orang-orang kafir dengan kalangan orang munafik, dia jumpa orang Yahudi. Dia jumpa orang Yahudi untuk apa? Bersepakat dia untuk buat benda-benda makar ke atas Islam atau Nabi Muhammad SAW. Wa ta'ala wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum. Wa ta'ala pukul orang muka mereka dan belakang mereka.
Itu keadaan orang yang ketika malaikat datang. Jadi kesimpulan daripada bab ni, daripada bab kecil ni, nak bagi tahu kepada kita bahawa malaikat datang dalam keadaan dua keadaan. Satu keadaan yang baik, satu keadaan yang dahsyat. Pada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang benar imannya, maka malaikat akan datang dan dia akan tarik dengan elok. Dia akan bagi kata wala takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut nak tinggalkan anak beranak, insya-Allah kami jaga. Abdullah Umar Abdul Aziz kan, dia ada 10 orang anak. Dia tak tinggalkan harta langsung pada dia. Sebab dia punya penasihat kata, tinggalkanlah satu untuk. Dia kata kamu tak beriman kepada Allah Taala, Allah takhafu wala tahzanu. Dia tinggalkan anak dia 10 orang, semua 10-10 jadi orang yang wara. Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, Allah Taala akan jaga. Kalau betul iman kepada Allah, tengok lepas tu anak-anak biasanya sebelum ayah dia meninggal, panggil di tempat apa, tapi lepas dia meninggal kita tengok perubahan. Dan kita tengok sendiri, kita saksikan sendiri dengan kehidupan kita ni. Orang yang satu orang yang warak, yang jaga semayang dia, apa semua. Walaupun ketika meninggal tu, anak dia tak apalah bagus sangat. Seorang tu bagus, seorang tu yang kedua tu tak apa-apa sikit, yang ketiga ni tak apa nak ikut agama sangat. Tapi sebab orang itu yang meninggal tu, dia betul benar kepada Allah Ta'ala, iman dia benar, Allah Ta'ala jadikan akhirnya anak-anak yang tadi tu, yang kita pada awal kita tengok teruk dia ni, tapi Allah Ta'ala ubah dia. Sebab Allah Ta'ala takkan sisirkan. Bayangkan kalau dunia Allah Ta'ala tak sisirkan, tak akhirat Allah Ta'ala sisirkan. Kita baca surah Al-Kahf kan, dua anak yatim tu kan, ula maini yatimaini fid bani yatim wa kana tahtahu kazulam, bawahnya ada harta. Wa kana abuhuma salihan, itu poin dia. Bapa budak ni dua ni soleh. Jadi disebabkan bapa dia soleh, barakah bapa dia soleh, anak tu dapat harta. Jadi kenapa kita sekarang ni sebagainya pula mak ayah ni berkira sangat nak kumpulkan harta untuk anaknya kononnya. Sedangkan dia tak bersungguh-sungguh untuk didik anaknya untuk agama. Sedangkan itu harta yang lebih bagus daripada harta duit tadi. Sebab kalau kita didik dengan betul, dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harta tu Allah Taala bagi. Jangan risaulah. Kadang-kadang setengah bapak takut, sekarang ni rumah dah mahal 500,000 kan, anak kita nanti macam manalah, dia pun kerja lah sampai nak mampu. Tak maaf saya sebut. Sebab kononnya nak cari untuk anak dia. Sebenarnya bukan. Bukan sebab saya cari untuk cari anak. Sebenarnya nafsu dia sebenarnya. Sendiri dia nak, dia sendiri yang nak nafsu. Dia bukan bagi alasan kononnya untuk anak-anak dia. Dalam keadaan dia mengabaikan. Saya kata ni bukan tak boleh. Dalam keadaan dia mengabaikan hak anak tu yang patut dididik dengan Quran dengan sunnah Nabi SAW. Lepas tu ramai yang jahil, ramai tak faham terhadap agama. Dan kita sendiri saksikan benda tersebut. Sebenarnya sakaratul maut, setiap kematian pasti disertai dengan sakaratul maut. Ini kita akan tengok apa tafsiran sakarat. Lil mauti sakaratun, pada kematian itu ada sakarat, dan itu akan dialami oleh semua makhluk menjelang kematian, hatta binatang sekalipun akan rasa sakarat. Waja'at sakaratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ni surah yang sangat bagus. Itu kalau kita baca syair Imam Ahmad kan, kata kenapa ke orang yang berbuat maksiat ni tak ingat apa dalam surah Qaf dan dalam surah Yasin. Kan syair Imam Ahmad tu kan, dia kata apa, apakah orang yang melakukan maksiat ini tak ingatkan peringatan Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam fi Qafi wa Yasini. Yang orang selalu post baru ni kan, syair Imam Ahmad tu. Dari surah Qaf dan Yasin, bagus. Satu kita hafal lah semua surah ni, Qaf, Yasin. Kalau tak boleh hafal, baca selalu Qaf dan Yasin. Lepas tu kita bukan anti surah Yasin. Ahli sunnah lah paling meletakkan hak Yasin tu daripada hak yang sebenar. Kita bukan anti Yasin. Orang, kita tak baca Yasin malam Jumaat, tak baca langsung Yasin. Ini masalah orang sunnah ni, masalah melaku sunnah. Fi Qaf wa Yasin. Itu kena Yasin dan Qaf. Sangat bagus tu lah. Sebagai ulama' dia menggalak kita baca surah Yasin ketika nak meninggal, berdasarkan hadis yang dhaif tu. Kerana pada Yasin tu ada banyak peringatan, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala taqilun. Maksudnya dalam Quran kan,
Faman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq. Allah Ta'ala tarik. Sebab ada orang kadang-kadang, lah pakcik ni tak nampak, dah mata dah, dah tak larat dah, mata nak baca Quran dah tak nampak dah. Itu kita baca kat dia, pakcik ingat, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangkan penciptaan, maksudnya kurangkan mata, kurangkan penglihatan. Nunakkishu fil khalq. Jadi surah ni, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah dahulu yang kamu hendak hindari. Ha, kita bersungguh-sungguh sangat tak nak mati kan, makan pil sana, makan pil sini, jogging sana, jogging sini, ha, sebab takut mati. Sakaratul maut adalah kesakitan, sakitnya kematian. Sakarat, kata Ar-Raqib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat, as-sakr ialah mabuk, ala kondisi ketika akal seseorang tertutup. Kan sukran, wadhalika huwal sukran al-mubin. Sukran, sukran maksudnya mabuk. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Jadi muskir, sakr, ha, itu maksudnya yang memabukkan. Kata ini kerap digunakan untuk menunjukkan keadaan yang disebabkan minuman yang memabukkan. Sakarat, sin, kaf, ra. Namun kata as-sakr juga digunakan dalam konteks tertutupnya akal disebabkan perasaan marah, rindu, sakit, mengantuk, pingsan yang akibat sakit. Wah, maksudnya kita tengok tak orang yang sakit yang dahsyat. Nanti tengok tak? Nanti tengok orang sakit kanser stage 4. Ha, tak nak tengok orang kisah stage 4. Pergi ward UKM, daycare center UKM, HUKM, ha, siapa yang ketegak-ketegak ni, kita bawa pergi kat spot, duduk sehari. Ha, duduk sehari pun cukup lah, saya kata. Ha, kalau tuan-tuan ada telinga yang jelas, mata yang okey, duduk situ satu hari je. Ha, tempat tu ngeri. Bagi saya mengerikan lah. Ha, sebab saya pernah bawa ayah saya sekali, ayah saya cancer juga kan. Berarti masa tu dia tak dahsyat lagi lah. Bila kita pakai kemoterapi tu, dia kena buat operation, nak pakai chemo pot dia panggil. Ha, siapa yang cancer tahu benda ni, nak pakai chemo pot tu kena duduk kat daycare center tu. Dekat daycare center tu punya ada berpuluh-puluh lagi orang sakit cancer. Ha, nasib baiklah ayah saya tu, dia pekak sikit telinga dia, jadi malam dia boleh tidur. Padahal tak dengar keliling apa yang berlaku. Tapi yang telinga ni tak boleh tidur ni, dengar kat situ tengah orang menjerit, Sakitnya kat sini pula orang tengah mengucapkan apa, talqinkan ayah dia, sabar ayah, ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kat situ tengah orang kafir yang Hindu tengah terjerit-jeritnya. Kat sini tengah sakit. Kau pergi tempat tu, insyaAllah insaf lah. Boleh insaf kejap. Insaf kejap lah. Kita dengar balik rumah dah tengok bola ESPN Manchester City lawan Liverpool, lupalah kan. Lepas tu barakallahu fikum. Ha kan, kita contoh cuba kepada Allah, cuba pergi sekali. So saya kata benda ni boleh menimbulkan keinsafan. Kat situ kita akan tengok orang, kalau kita tengok orang yang kena kisah stage 4 ni, dia punya dahsyat dia tu, kita kena sakit tu. Terus kalau orang muda, dia akan bangun dan terjegit tu, dia akan pingsan balik. Sebab morfin tak sampai kan, morfin tak sampai lambat kan, akan tekan. Jadi dia pernah bangun terjerit dengan muka yang sangat mengerikan, dia jerit kuat, lepas tu dia akan pingsan. Dan kita boleh tanya sini orang yang kena sakit cancer stage 4 ni, dia kata macam mana sakit dia. Dia kata macam 30 kali beranak. Ada perempuan yang kena tu, perempuan, dia kata macam 30 kali. Dia kata sampai 30 kali beranak. Beranak tu kalau kita tanya perempuan yang tak pernah kena apa, beranak tu paling sakit sekali tu tak? Tapi ini 30 kali. Dan kita tengok orang yang menjerit pernah pingsan, menjerit pingsan. Sebab apa? Sakit yang sangat. Jadi saya kata boleh kita bayangkan itu sakarat lah kot. Macam itulah sakarat, tapi lebih dahsyat.
sakit yang sangat-sangat sampai pingsan. Ini dia kata sinilah. Jadi sakrat tu apa dia? Pingsan akibat rasa sakit. Dan yang terakhir inilah makna yang dimaksudkan dalam perbahasan. Jadi sakaratul maut adalah pingsan akibat rasa yang sangat sakit. Dan bukan pingsan lah, maksudnya mati terus lah lepas tu. Ha, macam yang kita sebutkan dalam Ar-Raqi' Isfahani ni. Rasulullah SAW telah merasakan sakaratul maut. Nabi pun rasa sakaratul maut. Manusia yang paling disertai oleh Allah SWT yang bawa risalah ini, dia rasa sakaratul maut. Ha, beliau menderita sakit yang menyebabkan pada kematiannya. Ha? Saat itu di hadapan beliau selalu disiapkan sebuah wadah bekas isi air. Yang Nabi apa dia? Nabi celup tangannya, kemudian Nabi pun sapu kat muka dia sebab panas. Dan kita tahu Nabi SAW kalau sakit, apa kali ganda? Ha? Bahkan lebih dari itu, dua kali ganda. Dengan Aisyah radhiyallahu anha kan, kita baca hadis Rasul Salihin tu, dia pegang tangan Nabi, eh Nabi demam ni. Ya memang demam kata. Dan aku demam aku berganda-ganda daripada orang lain punya demam. Adakah sebab tu kau diampunkan dosamu ya Rasulullah? Ya sebab itulah, aku dihapuskan dosa-dosa aku yang lalu sebab aku dapat sakit double daripada orang lain sakit. Bukan macam Kristian sebab dia nak menghapuskan dosa-dosa orang lain, tak kan? Sebab Nabi SAW Allah Ta'ala bagi dia sakit lebih. Jadi kita jangan kata, oh Nabi bolehlah, dia punya pahala lebih, cuba dapat sakit lebih. Nak demam double demam, segi-gigi double segi-gigi, sesama double sesama. Kita tak nak, sanggup, tak apalah, walaupun dosa tak diampunkan, jadi tak sakit dua kali. Nah, di sini biasa mencelupkan tangannya ke dalam air, kata la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, semuanya kematian itu adalah sakarat, kematian itu sakit. Aisyah menjelaskan beratnya sakit yang diritai oleh Rasulullah SAW tersebut. Aku tidak pernah menyaksikan sakit yang lebih parah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tengok orang sakit kanser tu, mana Nabi lagi? Nabi lagi sakit. Satu hari Aisyah menemui ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang sedang sakit. Ketika sakitnya semakin parah, Aisyah lalu berkata, sungguh kekayaan tidak berguna bagi seseorang ketika ruh sudah sampai tenggorok lagi menyesakkan dada. Aisyah kata apa? La'amruka ma yughni thara'u 'anil fata idha hasharajat yawman wa dhaqa biha as-sadru. As-sadru. Mendengar perkataan itu Abu Bakar membuka wajahnya berkata, bukan demikian, tapi katakanlah waja'at sakratul maut bil haqq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakarat maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu kamu hindari. Tidak diragukan bahawa orang kafir dan orang jahat akan merasakan kematian yang lebih dahsyat daripada rasakan orang-orang mukmin. Dengar ni, orang kafir lagi dahsyat. Hal itu disebabkan dijelaskan dalam hadis Al-Bara bin Azib di atas, iaitu ketika kita baca sebelum ni kan, yang dicabut, macam cabutnya apa? Nak cabut bulu kan, daripada nak cabut besi tajam daripada bulu yang melekat kapas. Pada hadis tersebut dinyatakan bahawa roh orang jahat dan orang kafir akan dibuat panik di dalam jasad yang disebut sebelumnya. Dia gelang kabut, tak nak keluar, meronta-ronta tak nak keluar, iaitu ketika malaikat maut berkata kepadanya, wahai jiwa ya nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Lalu malaikat maut mencabutnya seperti besi pemanggang daging yang banyak cabangnya dicabut dengan daripada kain bulu yang basah, sehingga terputuslah semua urat dan sarafnya. Kita wasan, kita nampak kan? Al-Quran telah menggambarkan betapa sakitnya sakarat maut yang dirasai oleh orang kafir. Ayat tadi yang kita baca juga sebelum ni, tapi dia ulang balik sekali lagi dalam surah Al-An'am. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ
Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa man azlamu. Ni siapa kan lebih-lebih zalim? Sama saya sebelum ni. Mimman iftara ala Allahi kadiban, yang buat kedustaan dalam agama, buat bina'ah. Au qala uhiya ilayya, atau berkata telah diwahyukan kepadaku. Wa lam yuha ilaihi syai, sedangkan tak diwahyukan. Apa dia, Nabi palsu? Nabi palsu. Itu juga dengan tok-tok guru tarikat yang kata semalam Allah Ta'ala telah diwahyukan kepadaku, Nabi SAW telah selawat kepadaku, dan sekian dan sekian. Aku dapat mimpi daripada Syekh Dagestani. Subhanallahi sultanim. Subhanallahi apa dah? Benda. Ha? Ha, subhani memenda semua. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang baca, syaitan kalau baca taubat diterima. La ilaha illallah. Ini sama lah juga. Walam yuha ilaihi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Nampak? Apa jadi? Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau kamu lihat orang zalim itu pada sakaratil maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Okey, basitu aidihim. Siapa yang tahu bahasa Arab sikit? Perkataan bas itu maksudnya menghulurkan tangan sebenarnya. Dari segi bas, dari segi direct translation, bas itu aidihim. Tapi sebenarnya bas itu aidihim merujuk kepada dihulurkan tangan untuk pukul. Bukan hulurkan tangan untuk sebab perkataan basita yabsutu, bas itu maksudnya menghulurkan tangan. Bahawa Allah Ta'ala kata dalam Quran, innallaha yabsutu rizqa. Allah Ta'ala membentangkan, membentangkan tangan. Rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tapi bagi kes ini, malaikat ni kata yam situ, bas situ tu maksudnya adalah dihulurkan tangan untuk pukul. Dalilnya dalam surah Al-Ma'idah, bila Allah Ta'ala cerita pasal apa dia? Anak Nabi Adam yang dua orang tu, apa dia? Qabil dan Habil. Bila Qabil nak bunuh si Habil, betul kan? Kan Qabil nak bunuh si Habil kan? Habil kata apa? La in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Kalau engkau bentangkan tangan kamu kepadaku untuk kau nak bunuh aku, aku takkan bentangkan tanganku untuk bunuh kau balik. Jadi perkataan basit itu, basit kan nama Allah Ta'ala, basit Abdul Basit, maksudnya membentangkan. Bukan maksud bentangkan, bentangkan rezeki kebaikan. Maksudnya apa? Dalam kes ayat ni ialah membentangkan tangan, maksud keluar ke, menghulurkan tangan untuk untuk bunuh dan untuk pukul. Faham ayat ni tu? Dia kata apa? Wal malaikatu basitu aidihim. Mereka kata akhriju anfusakum, keluarkan diri kamu. Kalau kita baca tafsir, kita tengok Mujahid dan lain-lain, dia kata mereka tak nak keluar, ruh tu tak nak keluar. Jadi bila roh tak nak keluar, malaikat pukul lah puan-puan sampai malaikat tu nak, roh tu nak tak nak keluar juga. Akhirnya malaikat akan tarik dengan cara yang itu. Ada wannazi'ati gharqa wannashitati nashta wannazi'ati gharqa. An-nazi'at ini malaikat yang cabut nyawa dengan keadaan yang sangat keras. Wannashitati nashta. Nashitat, dia cabut dengan cara yang lembut. Wassabihati sabha, mereka bertasbih dan ila akhir ayat. Al-yawma tujzawna azabal hun, hari ini kamu akan dirasakan dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghairul haq. Ini bahaya juga ni, dengar ni semua. Kerana kamu mengatakan di atas Allah dengan tidak benar. Ha, ini bab berkata masalah agama tak ada dalil. Ha, ini bahaya. Ima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Kamu kata beragama memandai-mandai kamu. Ha, taquluna 'alallahi ghairal haq.
cerita pasal akhirat mandai-mandai, cerita pasal ni sekian-sekian. Kalau nak dinukilkan sangat banyak perkataan-perkataan, tapi ini bukan kuliah kita, bukan kerja nak nukilkan ustaz-ustaz lain kata apa. Taquluna Allahi ghairul haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu mendengar ayat-ayat Allah, kamu rasa sombong, tak nak ikut ayat Allah Ta'ala, menolak kebenaran. Ini takabur. Tempat syurga bukan tempat orang yang takabur. Allah kata kepada Iblis dalam surah A'raf tu, wala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah kata, keluarlah engkau wahai Iblis, tak layak untuk kamu bersikap takabur di dalam syurga. Maksudnya syurga bukan tempat orang yang takabur. Menurut Ibn Kathir, peristiwa yang digambarkan dalam ayat di atas akan terjadi ketika malaikat menyampaikan berita kepada orang kafir tentang adanya siksa dan murka Allah baginya, sehingga rohnya menjadi panik di dalam jasadnya, membangkang dan menolak keluar dari raga. Hal ini menyebabkan malaikat memukulnya supaya rohnya keluar. Dari raganya selain berkata, keluarlah, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkara yang tak benar. Ibn Kathir menafsirkan ayat wal malaikatu basitu aidihim dengan pukulan. Ayat ini sebab dengan firman Allah, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, so jika engkau qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Jadi sebut tadi kan. Juga sama dengan firman ayat Ta'ala berikut, wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' waddu law takfurun, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakitimu. Yabsutu tadi, orang yang berakal pun angkat bicara tentang apa yang mereka rasakan ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi kita akan tengok pula lepas ni kisah-kisah berkenaan dengan sakaratul maut. Ketika dia Amr al-As, ketika dia menghadapi kematian, putranya berkata, wahai ayahku, dulu ayahanda pernah mengatakan, semoga aku bertemu orang cerdas yang sedang menghadapi kematian, sehingga dia bisa menjelaskan kepadaku apa yang dirasakan ketika itu. Ternyata ayahanda adalah orangnya, maka jelaskanlah kepadaku apa yang ayahanda rasakan. Maksudnya tanya bapak dia. Mendengarkan putera-puteranya, Amr al-As berkata, kan Abdullah bin Amr al-As, anaknya Abdullah bin Amr al-As, Abdullah ni rawi hadis. Wahai puteraku, demi Allah, tubuhku seakan tertindih, aku seolah bernafas melalui lubang jarum. Maksudnya kecil lah, sempit, nak bernafas susah. Okey. Dan sebatang duri seperti menancap di telapak kakiku, lalu ditarik sehingga menembus ubun-ubunku. Soalan-soalan macam ada benda yang tajam dicocok dekat kaki, tembus dekat kepala. Amr al-As lalu bersyair, laitani kuntu qabla ma qad badali fi talalil jibali ar'ar wal-wu'ula. Aduhai, seandainya sebelum ini terjadi, aku berada di atas pegunungan mengembala kambing. Dia kata, aduhai, andai dari dulu aku tahu apa yang sekarang ku tahu, nescaya aku hanya akan mengembala kambing di lereng gunung. Sebab apa? Sebab Amr al-As ni, dia telah jadi gubernur. Dia jadi gubernur. Jadi bila dia jadi gubernur, dia rasakan bila jadi gubernur tu dia banyak buat dosa. Lalu dia kata, sebab itu, antara sebab itulah dia dapat sakarat maut yang sakit ni. Dia kata, betul kata, alangkah bagusnya kalau aku dulu boleh kambing cukup lah. Maksudnya apa? Tak ada banyak dosa. Jadi kita ni bila banyak pegang orang punya, banyak pegang amanah, dia lagi banyak dosa, lagi banyak dosa. Lepas tu kita kata, bila kita ambil je jawatan, kita telah meletakkan sebahagian kaki kita dalam dalam neraka. Wa innaha la amanah. Kata Nabi SAW, bila siapa minta, siapa minta jawatan tu? Abu Dzar. Abu Dzar kan? Abu Dzar minta kepada Rasulullah, istakmilni ya Rasulullah, bagilah aku tugas, bagilah aku jawatan. Bukan dia gila jawatan Abu Dzar, sebab dia nak juga berkhidmat untuk agama. Beza, beza dengan orang sekarang. Jadi nanti kata apa? Wahai Abu Dzar, jawatan ini adalah penyesalan. Jawatan ini adalah penyesalan. Wa innaha la amanah.
sedangkan dia juga dia adalah amanah. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati hasrun wa nadaba, dan dia akan datang hari kiamat kelak akan memberikan penyesalan dan juga penyesalan dan juga kesedihan kepada orang yang pegang jawatan tersebut. Okay. Adapun perkara yang meringankan sakaratul maut, Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita bahawa orang yang gugur secara syahid di medan perang akan diringankan sakaratul maut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Asy-syahidu la yajidu alamal qatli illa kama yajidu ahadukum alamul qursah." Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh melainkan seperti seseorang dari kalian merasa sakitnya dicubit. Oh, sikit je. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok bab manusia berharap dikembalikan ke dunia pula ketika ajalnya tiba. Silakan. Saya perlu menambahkan untuk yang kafir dan nabil itu, itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Namanya Qabil dan Habil. Ya, sahih. Memang namanya tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, datang daripada Israiliyat. Dan nama datang daripada Israiliyat ni kita kata ada tiga kan. Sikap kita terhadap kisah Israiliyat ada tiga. Mana yang confirm kita terima, mana yang bertentangan kita tolak, mana yang tak bertentangan dan tidak juga bertepatan kita kata boleh hadithu anhu, kita boleh ceritakan ni wala haraj. Kan dia kata apa, hadithu an bani Israel wala haraj, bawalah berita daripada bani Israel tidak mengapa, tapi jangan waman kadzaba alayya muta'midan. Sebab itulah kita kata nama nak nukil boleh, tapi tak boleh ala sabilil ilzam, maksudnya tak boleh kata confirm namanya Qabil dan Habil. Cuma diriwayatkan dalam kitab Israiliyat namanya Qabil dan Habil, seperti juga nama adanya Ratu Balqis, seperti namanya Israel. Ibn Taymiyah rahimahullah rahimahullah ta'ala dalam kitab ni disebut nama Israel, dia pakai nama Israel tu. Hujah dia samalah, benda ni nama tak confirm tapi tak juga kita nafikan. Tapi boleh ceritakan tak? Boleh cerita. Sebab dia apa dia? Dia antara tengah-tengah. Boleh cerita tapi tak boleh kata 100% datang daripada Nabi SAW. Wa hadithu an bani Israel wa la haraj. Tapi di kitab aslinya juga ada itu. Di kitab apa? Bahasa Arab. Ada Qabil Habil. Arab. Yes, ada Qabil Habil. Qabil dan Habil. Jadi kata nama, nama walaupun tak sabit dari segi nama, macam juga nama anjingnya Ashabul Kahfi, Qitmir. Qitmir itu nama anjingnya. Dan sebenarnya namanya Ashabul Kahfi itu Dikianus, Raja Dikianus, dalam nama di 9 orang tu, 7 orang tu. Barakallahu fikum ni. Wala haraj, bawa cerita tak ada haraj, tak ada salah, cuma tak boleh kita confirmkan ini 100% nama daripada Nabi SAW dan daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.